must have walked these streets about a million times. I thought I knew them well, but maybe I was blind. Cause everything's brand new. Thought I knew my heartbeat, but it was out of time. It's like my lungs are opening for the first time ever since I met you. And Virgin yang berbahagia dan diberkati Tuhan, kalian harus berusaha. Apapun suasana hatimu, apapun kondisi pasanganmu, terus mencari kelebihan pasanganmu untuk membuat engkau terus jatuh cinta kepada dia. Sandarlah pada Tuhan, Tuhan yang terutama dan yang utama. Saudara Brian Ananda Bunga, di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah pengakuanmu dan janjimu kepada kekasihmu, saudari Virgin Maureen Wanlele, yang tangan kanannya sedang saudara pegang itu? Saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta berjanji setia kepada istriku, Virgin Maureen Wanlele. Chase the stars, oh, and make them ours. And don't look down, won't let this love ever reach the ground. Saudari Virgin Maureen Wanlele, di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah pengakuan dan janjimu kepada kekasihmu, saudara Brian Ananda Bunga yang tangan kanannya sedang saudari pegang itu? Saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta berjanji setia kepada suamiku, Brian Ananda Bunga. Saya dan Virgin mohon restu untuk karena pada saat ini kami, saya melakukan penunangan terhadap Virgin. Begitu saya mohon restunya dari keadaan sebagai kakak dari para Virgin, karena kita telah melangkahi keadaan. Kiranya keadaan boleh merestui kami. Terima kasih. Kade, Igin mohon restu karena maaf sebelumnya Igin dan Brian harus melangkahi ke Ade. Tapi kiranya ke Ade bisa merestui Igin dan Brian. Terima kasih. Saudara Virgin Maureen Wanlele, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih. Saudara Brian Ananda Bunga, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda kasih. Touch
Virgin, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau melibatkan Tuhan hidup kalian aman. Yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan hadir dan menolong setiap orang yang meminta Dia hadir dalam hidup rumah tangganya. Bergandengan tangan dan berserah pada pimpinan Tuhan, sehingga tidak saja saat ini di sini, tetapi seterusnya dalam keadaan apapun, rumah tanggamu, keluargamu senantiasa mengangkat pujian dan syukur pada Allah Bapa di sorga. Jadilah keluarga dan rumah tangga yang lemah lembut, yang selalu bersyukur pada Tuhan, Sang Mempelai dan Kepala rumah tanggamu. Tuhan selalu memberkatimu. Amin.